Yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, lagi dapat game yang lagi viral ya untuk beberapa jam ini, karena ini emang lagi baru rilis. Ini keren banget karena apa? Ini game menceritakan mengenai isekai. Kan masih inget kan game-game yang isekai gitu, dari dunia nyata ke dunia fantasi. Yaps, kayak gitu. Oke, ini game berjudul Moonlight Sculptor, oke? Dari Kakao Games ya. Oke, aku gas langsung. Wow, ini dia. Udah kelihatan di sini ada kelas warrior. Keren nih. Anjir, ini yang kelas mech-nya. Kayak Kirito banget ini bro. Waduh, keren nih kayaknya. Coba yang coba gimana? Kawaii. Oke, coba yang archer ya. Kelihatan serem galak nih. Yang cewek. Terus ini udah kayak itu ya, price ya, ada healernya soalnya. Oke, ceweknya juga cantik. Aku coba ini, penasaran sama ini. Ini mirip banget kayak di versi SAO ya, alias Sekiro itu. Oke, aku gas langsung. Ini ada kostumnya ini. Keren coy. Wah, ada yang pakai santai juga. Coba pakai yang awal aja ya, ini aja, guys. Oh my god, masih bisa bikin karakternya diedit. Coba pakai. Wah, yang keren gitu ada nggak ya? Ini dia keren nih. Nice. Matanya bro, kesukaanku ini. Namanya seperti biasa, aku kasih nama Slakefy. Oke, guys. Oke, grafiknya bro, kita udah masuk tutorial nih. Anjir, ya elah, ini grafiknya gila banget loh. Karakterku coy, saya masih pakai bahasa Korea ya. Yang lain pakai bahasa Korea, aku pakai nama, pakai alfabet. Oke, jadi ini masih di awal, kita seperti biasa kalau masih di awal kita pakainya pakai quest dulu. Oke, kita ikutin dulu. Oh, ini ada serangannya. Suruh gunain, nice. Oke, lagi. Apa ini? Langsung masukin ke slotnya. Oke. Kayak poison gitu. Buat level up. Oke. Kita ikutin dulu. Latihan. Udah nice, dapet duit, level up. Keren sih grafiknya, kayak chibi, cuman ini chibinya lebih keren grafiknya, maksudnya kayak ada pencahayaannya ya. Anjir, oh my god. Yaps, jadi emang ini ceritanya player ini atau game ini itu menceritakan mengenai orang yang suka main game atau cowok suka main game gitu, yang tiba-tiba dia kesedot apa namanya dalam game atau dalam permainan itu sendiri, sehingga dia berada di dunia fantasi ya, kayak gini. Oke. Panjangin, rame banget ya playernya nih. Oke, kita ikutin dulu. Nah, auto quest jadi enak atau gampang. Dapat lagi, skip lagi. Anjir, rame banget loh. Wah, sayangnya kok masih pakai bahasa Korea. Oke, gas lagi. Anjir, bener-bener gila grafiknya. Tempatnya pun juga asik gitu loh, kayak fantasi banget.
Yaps, kita udah pindah tempat ini. Masih tetap seperti biasa mengikuti misi utama. Wow, kita suruh hunting ini ya. Wanjir grafiknya bro. Ini beneran loh men. MMORPG yang apa ya? Beda dari yang lain. Dia chibi, dia nggak pakai joystick, dia mainnya pakai tab. Artinya kita cuman disuruh sentuh-sentuh gitu. Terus juga, wah kawaii banget lah grafiknya. Okay, nice. Aku sih nggak masalah untuk masalah battle tempurnya. Yang bikin aku suka itu kayak apa ya? Nggak ada gambar yang kaku gitu. Oh my god, kita disuruh hunting dan cari apa ini? Nice, misi berhasil. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapat duit lagi. Ketemu teman baru. Langsung gas lagi kawan. Jadi ini game ada fognya ya, atau kayak kabut gitu. Kalau kita nggak mendekat, jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Selanjutnya. Ada anak kecil bro. Anjir, dibuat kecil nih karakternya mereka ya. Oke. Okay. Oh my god, siapa itu? Disuruh ikut apa atau gimana? Masih rusa ini. Oke baby, buat sini rusanya yo. Kok rusa? Rubah. Sorry. Ada rubah nakal nih ya. Ternyata si anak kecil tadi itu takut. Terus minta tolong ke aku gitu loh. Anjir, dapat topi coy. Dapat topi anjir. Ini penyihir bener nih kalau kayak gini. Paling suka di game itu kalau bisa custom kostum gitu. Artinya apa? Bisa bikin kostum sendiri. Jadi kayak gini, kita cari item terus kita pakai, terus kita berubah penampilannya, itu keren. Oke, baru 6. Soalnya ini rebutan, bro. Sama player lain tuh rebutan. Coy, nice, terkenal. Udah ngapain lagi? Udah, kita langsung ke quest lagi. Sudah om, terus gimana ini? Skip. Wow, ada sub quest sama ada main quest ya. Kalau yang hijau ini sub quest, kita ikutin dulu. Jadi kalau sub quest itu kita bukan misi utama, jadi ini kayak misi sampingan gitu. Kayak kita kepengen cari XP, cari item, kita bisa nyelesain misi set atau misi bukan misi utama ya, atau hanya misi sub quest aja. Jadi ada drop itemnya. Emang keren banget nih, kalau seandainya ini ada di anime atau di film kan gitu, udah rame yakin. Ganti senjata coy, mantap. Oke, nice. Jadi emang gak rugi gitu loh, ya kan? Kalau kita ikut subquest gitu, kita bakal dapat item baru kayak ini. Dapat glove, bro. Dibilang kan? Coba lihat lo, tuh tangannya ada glove-nya tuh. Ada sarung tangannya. Wanjir. Keren banget lo kayak gini. Coba lihat. Kita punya banyak itu ya item. Kenapa ada panahnya juga? Oke, ini weapon kita. Oke, udah beres. Kita langsung ke main quest. Kita ikutin. Itu si anak kecil itu siapa sih? Ikutin aku terus loh dari tadi. Oke. Nice, misi baru. Tarung lagi, bro. Oke. Sini semua coy, kagak takut. Oke. Jadi emang nggak ada sistem
CP-nya ya, atau BP-nya, atau battle power ataupun combat power. Jadi kita nggak terpacu kepingin itu ningkatin CP, kita fokusnya di kuas kalau gitu ini. Iya, biasanya kan kalau MMORPG itu kan melihat karakternya dari CP, kekuatannya itu ya. Cuma kalau ini kayaknya nggak ada kayak sistem kayak gitu, jadi enak. Artinya kita bisa leluasa gitu loh, nggak takut sama player lain. Oke, guys. Kurang satu kali lagi. Rasakanlah. Oke, udah beres. Kita langsung ke quest lagi. Anjir, asik sih. Ada suara jangkriknya juga. Udah beres bosku. Coba ya, kita ganti kostum dulu. Karena emang tadi gak fokus, sorry. Oke, dicek lagi, diklik, gunain. Wuuuh, coy. Mantap, coy. Apa bisa ya dipakai panah gitu? Coba ya, kita pakai panah. Apakah bisa? Bisa, bro. Bisa. Cuman apa ya, bagus gitu loh. Jadi ini bukan apa ya, equip utamanya. Coba ya, kita pakai panah. Kayaknya ini jobnya itu bisa bebas pakai deh. Semoga aja. Ngelawan dia, bro. Tembaknya kecil banget. Dikasih panah gak mempan. Aduh. Oke, okay, nice. Kayaknya emang gak cocok deh. Coba ganti itu aja dah. Magi tadi lagi. Ini aja dah. Daripada panah gak jelas banget loh tadi damage-nya. Oke, okay, ya kan? Kalau ini pedes dia. Oke, okay, nice. Hancurin, bro. Emang jobnya kan ini. Ngelawan dia, bro. Ngelawan dia. Seru banget. Iya, seru. Sayang kok masih bahasa Korea. Jadi kalau aku lanjutin lagi juga nggak bakal paham gitu. Kita tinggal tunggu lagi ya. Apa ada update terbaru? Yang pasti ini game rekom banget. Dapat skill, coy. Ini yang aku maksud. Coba ya. Kita tes sekali lagi. Kayak gimana ini skillnya ya. Coba kita cari musuh. Karena mau ngetes skill tadi ya. Skill baru kita. Keren banget. Sumpah, aku kalau ngelihat game kayak gini tuh kayak apa ya, edik banget gitu loh. Maksudnya kecanduan gitu loh. Oh, skillnya coy, mantap. Kalian lihat tadi ya. Jadi skillnya keren banget loh. Kalau itu sih biasa. Ini, kalian lihat ini. Tiga kali tembakan. Mantap, langsung mengodar. Lagi ya. Sikat. Ini skill pertamanya. Biasa sih, coba yang ini. Rasakan ini. Boom, tiga kali kita kejar tuh. Nice. Nice. Dapat glove baru, coy. Gelang tadi ya. Oke, teman-teman, terima kasih semua ya udah mau nonton ini video dan juga support soal channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan terus aja langsung di kolom komentar di bawah video ini. Oke, okay? See you later, guys. Bye bye. Terima kasih.